Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk sistem otomatis ini, saya sudah, gue udah ngelewatin ini udah sekitar 7 bulan belakangan, dan ini kayak 3 bulan, udah dari 3 bulan dari hari ini, gue baru pertama kali keluar. Dan itu gue berapa keluar, 4 bulan sebelumnya, itu gue di rumah dan gue gak boleh keluar. Dan ya gue didiagnosis sama dokter, kalau gue kena psikosomatis. Jadi psikosomatis itu kecemasan yang bereaksi kepada gue. Jadi kayak gue bilang kayak gimana ya, kayak kalian pernah ujian kan? Pasti kalau ujian tuh, pasti kalian harus ke toilet dulu, padahal udah ke toilet. Jadi kayak berkali-kali, jadi itu kayak apa ya, sebenarnya gak ini sih, gak se-simpel itu sebenernya, tapi kayak gimana gue jelasin ini? Ya, saat kita cemas, itu kayak kita bisa tangan-tangan deg-degan, kayak mau ujian gitu deg-degan, terus mata blur, kalau gue sampai mata blur, kaki-kaki lemas, terus dada sesak, kayak habis lari-lari, tapi gak habis lari-lari, itu kayak hampir naik-naik aja. Faktornya banyak, pertama dari pasti kerjaan tuh wajar sih, ada yang wajar, tapi gue terlalu memikirkannya. Pasti stres juga, lingkungan yang gak sehat itu biasa bisa pemicu dari anxiety, stres, psikosomatis itu bisa. Ini pertama kali? Sebenarnya kalau mau dibilang pertama kali gak juga, jadi psikosomatisnya ya 7 bulan ini ya, tapi kalau anxiety gue gak mau self diagnosis, tapi kayak gue udah ngerasain sempet cemas-cemasan, panik-panikan gitu, udah lumayan lama, dan gue nggak terlalu peduli tentang itu, tapi gue udah punya misalnya ngalihin dari ini. Tapi waktu psikosomatis gue udah benar-benar takut ini terjadi apa-apa. Apa setelah Indonesian Idol ya? Iya, setelah Indonesian Idol. Sebenarnya kalau pemainnya gue di idol, gue anxiety cemas-cemasan ada pasti karena kompetisi ya. Nggak tahu siapa yang gugur hari ini atau hari besok, dia pasti cemas-cemasan. Tapi nggak separah yang 7 bulan ini. Jadi ya, menurut gue ini pengalaman baru sih untuk gue. Gue punya cemas-cemasan. Justru kalau pemainnya gue nyanyi itu gue kayak rilis emosi, jadi gue bisa bercerita apa aja gitu. Kayak gue bisa cerita kalau gue lagi gini-gini lewat lagu gue. Jadi gue, ya musik itu yang nyemuin gue sih menurut gue. Depends. Jadi kayak kadang kayak tadi gue interview di acara kan Rumpi tadi ya. Rumpi tadi gue sempet panik. Tapi waktu nyanyi enggak, itu bedanya. Itu aneh banget sih.